ground floor ya, yang parkir depan ini. Yang kosong yang parkiran Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini hari Senin ya, tanggal 1 Mei, posisi di Terminal Tayulor ya. Jam berapa ini ya? Jam 5 kurang 20, 16.40. Kondisi Terminal Pati ya. Masih enggak tahu sepi atau sudah banyak berangkat, kurang tahu lor ya. Ini ada BJU sama dua Garuda Mas, Garuda Mas jilat 2 ya. Yang ini ya, yang ini armada terbarunya Paten Tayu. Terus tambah yang satu single class julukan manisnya sama BJU, sama BJU ada dua, satunya medium bus ya. Sebelah sini ada Patas Jaya Utama sama POP ya. Arah ke arah Batang, Rembang ke arah Bawet, nah Batang. Terus ada Haryanto kelas Patas, Patas angkatan pertama ya, dari Jogja ya, sudah nyampe sini. Terutama sekarang tambah Serang lor ya, dua-duanya ya. Kelas Patas seat 40. Ada videonya lor ya, saya buatkan video review armada yang baru ini ya. BJU masuk lagi lor ya, SR2 sama Agramas, Agramas suite class, Agramas apa? Medium bus ya Allah, Agramas medium bus. Ini Garuda Mas mau berangkat lor, dua-duanya akan segera berangkat nih Garuda Mas. Buru Garudanya beda ya, livery yang baru sama yang lama ya. Lebih tegakan yang livery yang baru ya. Sayapnya sampai kaca, kalau yang lama nggak sampai kaca ya. Tadi pagi ketemu di cucian Tayu. Garuda mah dengan selendang topi yang baru ya. Sebenarnya yang nggak tadi sih, yang nggak pas ketemu di cucian. Semoga sama sampai tujuan. Masih polosan, belum ada julukannya. Maaf lor ya, tadi tak kira BJU, ternyata Brilliant Jaya lor ya. Yang medium bus ini ternyata Brilliant Jaya, bukan BJU. Sorry lor. Masuk lagi salah dengan Santika dengan julukan Ducati ya. Nicknamenya diperkecil ya, nggak kayak dulu tuh kan besar-besar ya, sekarang diperkecil di mati topi. Yang ini nyamar ya, livery-nya sama-sama hitam, panitia hitam untuk Brilliant Jaya ini. Ini kayaknya di apa, transit di Iko apa Kudus, di garasi pusatnya Brilliant Jaya. Kayak elu saya lihat di Instagram. Masuk lagi Pahala Kencana ya, jarang-jarang Pahala Kencana masuk Terminal Pati ya, dari Lamongan kalau enggak Bojonegoro. Halo, bis apa lo masih makan? Pahala Kencana bodi JB 2 plus SHD lor. Kayaknya pakai mesin Hino ya. Jurusan Bandung Bojonegoro. Masuk lagi ya, bis medium, bis apa gitu lor. Kalingga Jaya Dream Coach dengan julukan Ayu Dia, termasuk armada baru ya Kalingga Jaya. Oke, Dream Coach dari Karoseri Adi Putra.
pakai apa ya? Pakai Mercy 1626 otomatis ya. Pakai matic lor ya. Ada tulisannya lor. Mewah banget ya. Kosong itu lansiran dari Remaja Parwis masuk terminal Anugrah Jaya. Bodi GP3 Voyager pasif hati kok ini. Agramas penumpang Agramas Bok ya. Rianto masuk Mahrib lor. Kemaripan ya. Kemarin masuk jam 9 mah katanya. Kalingga Jaya masuk lagi ya. Kalingga Jaya juga karena apa ya. Kalingga Jaya kedua yang masuk terminal WAB GP3 ya. Belum Voyager Sendang. Masih Sendang lama. Bukannya Giandra Al-Jabbar. Dari terminal Tayo kayak lor. Penumpangnya ramai ya. Agramas GP1 ya. Agramas terjunin bodi-bodi lama ya lor. Gak pernah kelihatan di Pate ini. Armada bantuan sepertinya. Oke, bodi GP1. Polosan gak ada julukannya, gak ada tujuannya. Tapi kemarin saya ketemu di daerah Bangilan, Tuban ya. Ke arah Bojonegoro. Sepertinya jalan Bojonegoro Armada bantuan dari Agramas. Saking ramainya penumpang ya, harus balik sambil nerjunin armada bantuan. Apalagi Agramas di lens ini termasuk penumpangnya termasuk kondang. Yang ini Agramas, yang ini bagi perbaikan kecil ya. Kita zoom dulu. Ada Santika sama Merpati Transport ya, bus Parwis. Gak masuk lor ya. Agramas masuk lagi. Pakai Mercy berapa itu? 1626. Ini kayak kok tim Tayo sih lor. Kayak sih. Dulu kan Abimanyu. Tetap Tayo kayak lor ya. Sepertinya PM086 ke GP3 MHD. Oh enggak sih lor, ini tim Bojonegoro sih. Oke, maaf ya. Tim Bojonegoro. Basudewa masuk livery beda, livery yang ini ya. Beda livery, livery lainnya ya. Sari Mustika, Sari Mek melintas ya depan terminal Pati. Tim-tim Bojonegoro masuk. Kasih apa ya? Beda apa ya? 21 sih, 21 ya, 052 ya. Bukan Abimanyu si 21. Ini ada Anugrah Jaya, Anugrah Badi ini langsiran loh, langsiran ke Kudus. Agramas lagi masuk. Jam-jamnya Agramas. Terus kira kilo ya. Kira 5. 5 ini ya, kelima ini ya. Bukan pucuk tim Bojonegoro 050. Full parkiran full lah nomor. Pak Farenzo lah ya. Agramas konvoy 2 ya. Pak Farenzo sama Pucuk. Tim Bojonegoroan BCU keluar. BCU yang pertama tadi masuk. 28 BCU. Oh.
di CU ya? Kayak tim tayu gitu. Madukismo masuk terminal, wah jarang-jarang ya. Kalau nggak harus mudik nggak masuk ya. Nggak pernah kelihatan ya di terminal Pati. Arah mana kurang tahu loh ya. Arah Bali atau arah mana kurang paham. Masuk lagi ada salah. Sedangkan Gramas keluar. Salah SR2 baru masuk. Oh, penumpangnya langsiran udah sampai pek, gua sampai tuh ngacek loh. Dioper nanti paling. Dilakukan pengecekan lagi ya, yang big top tadi ya. Pengecekan servis ringan sebelum OTW ke barat lagi. 6 lor ya. 6:30 ya. Baru ada satu yang masuk dari Antara Ronggolawe. Di Bojonegoro. 161. Hari yang pertama yang masuk Terminal Pati. Agramas ini lumayan lama ya perbaikannya lor ya. Hampir setengah jam ya perbaikan belum selesai. Sampai maghrib gitu lor. Kasihan ya. Rata perbaikan apa? Kayak perbaikan lumayan serius ya. Nyatanya sampai lama. Sampai bus center mekaniknya. Jam 6 kurang 20 Sari Mustika masuk terminal lor ya. Arah ke Jambi. Datang dua ya, BJU Budi Scorpion King. Baru masuk ya, jam 6 kurang. Pandawa 87 Real Madrid baru masuk Lamongan ya, dari tim Lamongan. Langsiran Haryanto ya lor ya, Haryanto dilangsir ya. Sepertinya langsiran Haryanto ya. Penumpangnya ya full ya, arus balik.